Selamat siang dari Doha. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan, hari ini adalah hari terakhir saya di Doha. Malam ini saya akan berangkat ke Tunsi RRT untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT dan berpartisipasi dalam pertemuan negara tetangga Afghanistan yang tentunya akan membahas isu Afghanistan serta melakukan beberapa pertemuan bilateral yang sampai saat ini masih terus difinalisasi jadwalnya. Dua negara non-tetangga dekat yang diundang RRT dalam pertemuan di Tunsi adalah Indonesia dan Qatar. Jadi Menteri Luar Negeri Qatar dan saya akan hadir di dalam pertemuan di Tunsi. Rekan-rekan media yang saya hormati, selama 3 hari berada di Doha, banyak sekali pertemuan yang saya lakukan. Pertama, saya menjadi salah satu pembicara di Doha Forum dalam sesi bertajuk Peace and Prosperity in the Indo-Pacific. Saya menyampaikan bahwa situasi di Ukraina saat ini menjadi pengingat kita semua untuk secara lebih hati-hati mengelola kawasan Indo-Pacific. Tentunya, penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi komitmen semua pihak agar kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Saya tekankan penghormatan terhadap hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah harus dilakukan secara konsisten dan bukan pick and choose. Dalam pertemuan tersebut, di dalam Doha Forum tersebut, saya juga sampaikan bahwa pembentukan kelompok-kelompok minilateral, dan plurilateral merupakan hal yang sudah terjadi. Dalam kaitan ini, Indonesia mengingatkan agar pembentukan kelompok-kelompok tersebut hendaknya menjadi building block untuk terus menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Saya juga menjelaskan mengenai latar belakang dikeluarkannya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Paling tidak terdapat 3 hal yang ingin dicapai ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yaitu pertama, terus membangun paradigma positif dengan mengajak semua pihak mengembangkan budaya dialog dan kolaborasi, budaya win-win cooperation dan bukan zero sum, dan mengubah trust deficit dengan strategic trust. Yang kedua, terus mengembangkan kerjasama konkret. Karena dengan melakukan kerjasama konkret dapat dicegah munculnya ketegangan. Dalam kaitan dengan kerjasama konkret ini, saya sampaikan kembali 4 prioritas kerjasama yang ditawarkan AOIP, yaitu kerjasama maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, serta perdagangan dan investasi. Yang ketiga, mengembangkan arsitektur regional yang inklusif. Teman-teman, semangat inklusivitas ini menjadi lebih penting artinya saat ini. Inklusivitas dinilai lebih baik daripada kebijakan containment. Dan pada saat saya menutup statement saya di dalam Doha Forum tersebut, saya mengatakan bahwa common security, common stability, and common prosperity hendaknya menjadi public good. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain menghadiri Doha Forum, saya juga melakukan banyak sekali pertemuan dengan berbagai pihak, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Meksiko, Menteri Luar Negeri Sri Lanka, HRVP, dan Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Menteri Muda Singapura untuk urusan luar negeri, Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Utusan Khusus Amerika untuk Afghanistan, Utusan Khusus Jerman untuk Afghanistan, UNHCR,
World Economic Forum, Bill and Melinda Gates Foundation, tokoh perempuan Afghanistan Fatima Gelani, tokoh Malala Yousafzai, Sheikha Hind bin Ahmad, saya ulangi, Sheikha Hind binti Hamad Al Thani, beliau adalah Vice Chairperson and CEO Qatar Foundation. Kemudian saya juga bertemu dengan Sheikha Almayasa Al Thani, CEO Qatar Museum, dan pertemuan informal antara Indonesia, Qatar, dan Taliban. Teman-teman, dari semua pertemuan tersebut, dua isu yang sangat menonjol. Pertama, mengenai situasi di Ukraina, termasuk tentunya kekhawatiran mendalam atas dampak perang terhadap kondisi kemanusiaan di Ukraina. Kemudian yang kedua adalah situasi di Afghanistan, termasuk pensikapan terhadap kebijakan baru Taliban yang tidak mengizinkan perempuan bersekolah di secondary school. Rekan-rekan, selain dua isu tersebut, saya juga melakukan konsultasi mengenai persiapan KTT G20 dengan beberapa negara anggota G20 yang hadir dalam Doha Forum, yaitu HRVP Menlu Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dan Menteri Luar Negeri Meksiko. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia sebagai Presiden G20 terus melakukan konsultasi dengan semua negara anggota G20. Konsultasi ini tidak saja dilakukan pada tingkat presiden, namun juga Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan sampai level Sherpa dan Deputy. Semua orang paham bahwa situasi di Ukraina membawa dampak yang sangat besar bagi semua negara, bagi semua kegiatan yang dilakukan semua negara dunia, termasuk G20. Oleh karena itu, presidensi G20 terus melakukan konsultasi, mendengarkan semua pandangan dan saran, sambil terus mengingatkan harapan dunia terhadap G20 yang menginginkan G20 dapat menjadi katalis bagi pemulihan pandemi dan pemulihan ekonomi. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi saya sampaikan dua isu yang menonjol, yaitu Afghanistan dan Ukraina. Terkait dengan Afghanistan, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa prioritas utama Indonesia adalah terciptanya Afghanistan yang aman, damai, sejahtera bagi rakyatnya. Untuk tujuan tersebut, kita terus melakukan engagement dengan seluruh pihak dan mencoba terus menjalankan posisi sebagai bridge builder. Peran yang selama ini dimainkan Indonesia sangat dihargai oleh dunia. Banyak sekali pihak yang mengajukan pertemuan dengan Indonesia, dengan saya di Doha, khusus untuk membahas isu Afghanistan. Kemarin, pada tanggal 27 Maret, tepatnya 27 Maret 2022, bersama dengan Menteri Luar Negeri Qatar, saya telah menandatangani letter of intent tentang pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi rakyat Afghanistan. Letter of intent tersebut menunjukkan komitmen kedua negara, Indonesia dan Qatar, untuk terus membantu rakyat Afghanistan, terutama di bidang pendidikan dan capacity building, termasuk untuk kaum perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan. Bantuan yang didesain untuk jangka panjang terdiri dari beasiswa untuk perguruan tinggi, kemudian pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Afghanistan, dan penyelenggaraan dialog mengenai peran perempuan di Afghanistan. Rekan-rekan media yang saya hormati, masih mengenai Afghanistan. Dalam kesempatan kunjungan saya ke Doha kali ini bersama dengan asisten Menteri Luar Negeri Qatar pada rank menteri, yaitu Lolwah
binti Rashid Al-Qatar, saya melakukan pertemuan informal dengan Amir Khan Mutaki dari Taliban. Dalam pertemuan tersebut, saya tegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menciptakan stabilitas perdamaian kemakmuran di Afghanistan. Saya sampaikan dalam pertemuan dengan Taliban bahwa bersama Qatar, Indonesia telah menandatangani letter of intent mengenai kesediaan kedua negara memberikan beasiswa dan capacity building bagi semua, for all, tentunya dengan memberikan perhatian besar pada perempuan. Dalam pertemuan tersebut, saya juga menyampaikan concern Indonesia atas kebijakan penutupan akses terhadap sekolah tingkat atas bagi perempuan di Afghanistan. Saya menegaskan bahwa pendidikan perempuan sangat penting bagi masa depan Afghanistan. Selain masalah pendidikan, isu yang kita bahas dalam pertemuan adalah mengenai situasi kemanusiaan. Di dalam tanggapannya, pihak Taliban menyambut baik tawaran bantuan dari Indonesia dan Qatar untuk pendidikan dan capacity building. Detail implementasi akan ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Rekan-rekan media yang saya hormati, terkait dengan isu Ukraina, saya juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Emine Zaparova. Fokus bahasan lebih kepada situasi kemanusiaan di Ukraina yang memang sangat mengkhawatirkan. Jika perang terus berlanjut, sudah dapat dipastikan situasi kemanusiaan akan semakin memburuk. Dan mempertimbangkan adanya kondisi kemanusiaan yang mendesak, Indonesia mempertimbangkan secara positif untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Rekan-rekan media yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan dalam press briefing kali ini. Insya Allah saya akan update kembali hasil pertemuan di TUNSI RRT dalam mungkin 2 hari ke depan. Demikian teman-teman, sehat selalu. Terima kasih.